masuk di tengah, ya, umpankan kepada Lingard, Lingard, Lingard! Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Dan hari ini kita akan lanjutkan lagi UEFA Champions League di PES 2021 Season Update bersama Manchester United. Oke guys, di pertandingan sebelumnya, tepatnya di perempat final leg yang pertama melawan Chelsea, kita berhasil menang dramatis dan manis ya. Match yang sangat seru sekali. Bagi yang belum nonton videonya, silahkan nonton dulu ya. Link ada di deskripsi di bawah video ini, oke? Okay? Ya, my friend, hari ini di perempat final leg yang kedua, kita akan hadapi Chelsea lagi. Oke, okay, guys, sebelum itu kita ke game plan dulu. Di sini Chelsea masih dengan 4-3-3-nya. Kali ini mereka pakai striker Werner ya. Bisa apa nih si Werner? Kita akan lihat saja nanti. Dan Manchester United gunakan 4-1-2-3. Kalau kita cek kondisinya, boom. Ini dia guys, yang lagi on fire ada 3 tuh. Wan-Bissaka, Elanga, dan Sancho. Ronaldo lagi ngedown, tetapi kita paksa aja bermain. Karena dia harus selalu menjaga gelar top skornya. Akhirnya si Lingard udah gak ngedown lagi guys. Gini dong, dari kemarin-kemarin kek. Yeah, dia akan berduet dengan sang dewa guys. Mantap bener dah. Ya my friend, mungkin seperti inilah squad dan formasinya. Kita kembali dan menuju ke next match. Selangkah lagi kita akan dapatkan tiket ke semifinalnya. Let's go! Oke, ini dia babak pertama di leg yang kedua quarter final UEFA Champions League. Bola diawali dari Manchester United. Terupaskan bola baik sekali, kosong di sana ya Sancho. Sancho, umpankan Ronaldo. Aduh, sayang sekali pemirsa, bisa ditahan tembakan si Dodo. Look at this. Umpan yang sangat bagus ke Sancho. Terima dia dan kembalikan ke Dodo. Tetapi Rudiger berhasil menutup arus tembakannya, Bung. Tetapi corner kick untuk MU, Bruno Fernandes. Umpankan saja. Wow, Ronaldo! Logo, 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 logo. Sangat hoki pemirsa. Benar-benar beruntung sang dewa. Bolanya tiba-tiba mengarah ke Dodo. Look at this. Tandukan mengenai tiang dan hasilkan bola liar yang menuju ke kakinya. Dan langsung dijadikan angka pemirsa. Very very nice. Ya mitralerga dimanapun Anda berada, skornya menjadi 1-0 dengan agregat 4-2. Modal yang sangat bagus untuk MU. Ya kita masuk ke dalam matchnya lagi Bung. Kali ini bola di Chelsea. Mainkan taktik oper cepatnya. Jangan! Waduh! Waduh, waduh, waduh! Untung saja tembakan Werner tidak tepat pemirsa. Ini dia, bermula dari umpan cepat Kante kepada Werner dan ditembak saja. Dan masih tipis di samping gawang Bung. Terselamatkan MU, David De Gea. Coba arahkan bolanya ke Luke Shaw. Terima dia dan lewati. Ah, gagal. Untung masih bisa dapat. Maguire chip bola ke Bruno Fernandes. Ke atas lagi Luke Shaw. Passing pendek Elanga, tujukan ke depan, Ronaldo ke atas lagi, Luke Shaw. Lari saja, Luke Shaw, utak-atik, mencari celah untuk mengumpan. Ya, ini dia, aduh, dijatuhkan saja Bung. Pertandingan masih dilanjutkan, berbalik di Chelsea, wow, nyaris saja dapat. Silva kepada Rudiger, coba menutup Ronaldo, Sancho, gagal. Mengejar Lingardinho terlambat. Awas-awas, kosong di sana. Eh, no, 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 jangan. Woo,
masih mengarah di Chelsea. Hentikan dia. Mantap. Aduh, pelanggaran dong. Astaga, kartu kuning Bruno Fernandes. Bagaimana bisa? Kita lihat di replay. Coba hentikan Ziyech lewat tackling menyampe. Waduh, gawat nih. Hasilkan free kick untuk Chelsea. Daerah rawan gol. Awas-awas. Tetap fokus. Ini dia. Ya. Amankan saja. Ya, nyaris saja, Bung. Tapi masih di Chelsea. Belum aman. Berbahaya. Hentikan mereka. No. Dapetin. Ah, ambil. Aduh, telat. Oh, gawat. Awas. Ya ampun. Untung saja mengenai kepala licin Luke Shaw, Bung. Ini dia. Percobaan tembakan keras dari Ziyech. Mampu dihalau dengan kepala Luke Shaw. Tetapi hasilkan sepak pojok lagi untuk Chelsea. Ziyech yang akan mengumpan. Jagain squad MU ya. Ini dia. Woo. Oke, nice. Aduh, gawat. Awas. Tidak. Gila. Keras sekali tembakan dari Chilwell. Dan para pendukung Chelsea tampak bersorak kegirangan. Dengan gol Chilwell ini membangkitkan gairah dan semangat Chelsea. Untuk mengejar ketertinggalannya, Bung. Ini dia. Bisa-bisanya Chilwell menembak sekencang itu dan melumpuhkan MU. Aduh, ya mitra olahraga dimanapun Anda berada, skornya menjadi satu sama dengan agregat 4-3. Oh, awas, dapetin lagi. Oke, nice. Berhasil pemirsa, Pogba umpankan ke atas pada Luke Shaw. Ditanduk saja. Berbalik lagi di Chelsea, mengejar Bruno Fernandes. Ambil. Oke, nice. Dapatkan Lingard, lewati. Diambil lagi. No. Oke, mantep. Arahkan ke bawah Wan-Bissaka. Lari dan pinta bantuan. Menunggu waktu yang tepat. Ini saatnya. Umpannya terlalu deras, Bung. Sangat disayangkan. Kembali di Chelsea. Lakukan taktik oper cepatnya. Jangan sampai terpancing squad MU. Ambil. Mantap. Yes. Berhasil pemirsa. Umpan lambung pendek. Sancho tanduk kepada Wan-Bissaka. Giring dia. Kembalikan lagi Sancho. Tampak terkepung, Bung. Arahkan ke tengah. Ronaldo tarik ke belakang dan langsung ke atas. Ini dia. Kosong di sana. Luke Shaw. Coba tenang. Gocek. Masuk di tengah. Ya. Umpankan kepada Lingard. Wow. Gol. Yes. Genius Lingardinho is back. Setelah berkali-kali mengalami kondisi yang ngedown, pada akhirnya dia menunjukkan kemampuannya lagi, Bung. Ini dia. Bagaimana Lingardinho memperdaya Kante dan BAM! Lingardinho tidak sayang Kante, pemirsa. Very, very nice. Ya, mitra olahraga dimanapun ada berada, skornya menjadi 2-1 dengan agregat 5-3. Mantep bener dah. Ya, kita masuk ke dalam matchnya lagi, Bung. Masih bermain ofensif Chelsea. Membangun lewat jalur tengah. Oh, fokus pertahanan, dapetin pressing ketat. Oh, gawat, kosong di sana. Hentikan. No. Woohoo. Untung saja terlepas, Bung. Werner mengejar Bruno juga. Wah, sial. Ayo, hentikan dia. Maguire. Mantap. Langsung umpankan jauh kepada Dodo. Ayo, Do. Aduh, Do. Selalu diganggu Rudiger. Bermain dari tengah lagi Kante, menyusun rencana. Oke, masih dengan taktik percepatnya. Ingat pertahanan, jangan sampai ada ruang. Oke, nice. Kejar, amankan Elanga. Bermain tenang, tarik ke belakang Maguire. Dan pindah haluan ke kanan bawah. Ada Wan-Bissaka. Dan passingkan Lingardinho. Bagikan ke Bruno. Kembalikan lagi di atas Luke Shaw. Taktik percepat juga. Ayo, Do. Dapetin, Do. Yes. Minta bantuan di bawah. Ini dia. Nice. Ya, Wan-Bissaka. Utak-atik. Tarik. Lingard di sana dan umpankan ke dalam. Mantap. Umpan crossing. Ya ampun. Lengket saja ditangkap Kepa, Bung. Ya, langsung umpankan lambung jauh. Ada Pogba. Aduh, kalah duel udara. Awas-awas mundur pertahanan. Oke, nice. Varane berduel lagi. Oh, hati-hati, tetap siaga squad MU.
Coba bongkar pertahanan tim lawan. Ya Varane tekan. Wow. Lapatan itu. No. Waduh. Gila gak pelanggaran loh. Dan nyaris saja membahayakan gawang David De Gea. Untung saja tembakan Pulisic masih mengenai Pogba bung. Tetapi hasilkan sepak pojok lagi untuk Chelsea. Hakim Ziyech. Waspada MU terhadap serangan kejutan dari Chelsea. Oke, jangan biarkan. No. Wow, jangan. Yes. Amankan David De Gea, luar biasa. Langsung lemparkan jauh ke Wan-Bissaka. Otak-atik, tujukan ke tengah. Yalah, malah ke situ dong. Kocak gawat. Wow, untung saja masih di MU. Mengarah ke Luke Shaw, lari dia. Kamal Luxiao nunggu momen yang tepat. Ya, ini saatnya. Aduh, dihalau dong. Ambil lagi, gagal. Dan tambahan waktu 2 menit terlihat di sana, Bung. Ayo Varane, amankan. Ah, masih mengarah di Chelsea. Kejar. Oh, gawat. Hentikan. Nice. Melambung tinggi bola. Ambil. Dan ternyata babak pertama telah berakhir. Oke pemirsa, kalau begitu langsung saja kita lanjutkan ke babak yang kedua. Let's go! Oke, ini dia babak kedua di leg yang kedua perempat final UEFA Champions League. Langsung umpankan lambung ke depan dan berduel udara. Bisa mengamankan MU, Bruno Fernandes. Lakukan passing dan passing sekali lagi. Luke Shaw arahkan Elanga, bagikan dia. Bruno Fernandes kosong di sana. Baik sekali. Lari! Wow. Masih lanjut. Bruno siap-siap umpan crossing. Ya ampun. Awalan yang sangat baik di babak kedua. Ini dia Bruno Fernandes. Lepas dari tackling James dan umpan silang. Kemana Ronaldo? Malah Sancho yang nanduk. Hanya menjadi ancaman saja bung. Goal kick Chelsea. Kepa. Dia pendek ke Rudiger. Umpankan jauh bersiap di sana. Maguire. Aduh kemana tanduknya. Ayo Pogba. Very nice. Bagikan Lingardinho sekali lagi Sancho. Huak. Lari. Ah, bisa diatasi oleh Kante. Kepa. Umpan jauh dia. Ayo. Dapatkan kembali. Terima Wan-Bissaka. Cipendek ke tengah. Pogba. Ayo Pogba, giring saja, meminta bantuan. Oke, ini dia. Aduh, lagi-lagi Rudiger menjadi pengganggu. No, gawat, kosong di sana. It's not good. Woo. Untung tarik ke atas, jagain. Awas, yes. Ah, amankan saja, mantap kepada Sancho. Come on, terupaskan Bruno Fernandes. Counter attack, kosong di sana Elanga, umpankan. Aduh. Diganggu terus oleh Rudiger. Tanduk bola. Oke mantep. Maguire. Coba kembalikan. Luke Shaw. Come on Luke Shaw. Giring saja. Lari. Masih Luke Shaw. Luar biasa. Coba tenang. Gocek dan passing. Kelanga. Umpankan ke dalam. Ya. Sancho. Ya. Ayo do. Wow. Aduh. Ambil. Masih lanjut. MU. Yalinkan. Ya ampun. Gila kena tiang dong. Oke nice, masih bisa. Ayo do. Ronaldo. Waduh. Bruno di sana tanduk pada Lingardinho. Arahkan ke atas kosong di sana Wan-Bissaka. Siap. Dan umpan crossing. Yah. Ambil. Dapetin Lingardinho. Lakukan passing dan passing. Very nice. Umpan lagi. Yah. Masih ada harapannya. Elanga. Astaga. Saatnya kita tarik keluar yang sudah lelah. Elanga dan Luke Shaw. Digantikan Rashford dan Diogo Dalot. Tendangan gawang. Kepa. Dia pendek ke Rudiger. Sepertinya langsung kan jauh. Tenang. Ada Maguire. Ah, kalah tanduk dengan Lukaku bung. Kejar dia. Wan-Bissaka. Oke nice. Ah. Gawat. No. Yes, tapi mengarah di Saul. Tetap siaga pertahanan MU. Ambil. Ah, gawat. No. Masih belum aman. Masih sangat berbahaya. Ayo squad MU, dapetin. Tidak. Wow. Gila diserang habis-habisan, Bung.
Serawin Chelsea, lemparkan, potong bola, baik sekali. Counter attack lari saja Wan-Bissaka dan bagikan bola ke tengah Bruno Fernandes. Kamu Bruno. Dibiarkan berlari bebas Bruno Fernandes, Bung. Bagaimana ini bisa terjadi? Pertahanan terlalu fokus menjaga Ronaldo. Dan Bruno tidak sia-siakan kesempatan ini menjadi sebuah gol. Very, very nice. Okay, James ditarik keluar. Digantikan Azpilicueta. Ya, Mitro Lorga dimanapun ada berada, skornya menjadi 3-1 dengan agregat 6-3. Langsung bermain defensif saja skuad MU untuk kunci kemenangan. Tetapi kalau ada kesempatan serang lagi. Ayo, tanduk, gagal. Masih di Chelsea kepada Chilwell. Umpankan jauh dia. Tanduk Pogba. Jangan biarkan. Nice Maguire. Wow. Potong saja. Oke. Nah lo, kenapa nih? Ya elah, pakai pelanggaran dong. Hey, terjadi perkelahian di sana. Tampaknya Hakim Ziyech dan Bruno Fernandes. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini dia. Bruno dekati Ziyech dan wow. Beradu body tampaknya pemirsa. Dan hasilkan free kick yang sangat nyaman untuk Chelsea. Oh gawat nih. Jangan biarkan. Memainkan saja. Gila. Terlalu beresiko, Bung. Ya, mengejar Ronaldo. Oh, nice. Dapat. Kemendo. Do. Kocek. Nice. Ronaldo. Waduh. Gila. Bisa di-save oleh Kepa, loh. Sangat disayangkan, Bung. Gawat. Ingat pertahanan MU. Aduh, tacklingnya terlepas. Kepada Azpilicueta. Umpankan dia. Jangan biarkan. Oke. Lakukan the passing. Lingardinho. Bagikan dia ke Sancho. Oke, nice. Kosong. Ayo lari. Rashford. Bisa. Wow. Masih ada harapan. Ya, Rashford. Umpankan. Aduh. Sial, gagal dong. Tetapi corner kick lagi untuk Manchester United. Bruno Fernandes. Umpankan lagi. Ampun. Hampir saja tandukan Rashford berhasil, pemirsa. Tetapi bola masih tipis ke samping gawang. Goal kick untuk Chelsea. Kepa menyuruh rekan-rekannya langsung maju ke depan. Dan Manchester United gunakan strategi super defensif. Coba pertahankan keunggulan ini, Bung. Oke, dapat lagi kepada Rashford. Ya. Maju dong. Komando. Aduh. Sudah kehabisan nafas Ronaldo, Bung. Umpan jauh siapa di sana? Ada Bruno. Oke, mantap. Utak-atik dan passing. Hei. Apa-apaan itu? Masih lanjut di Chelsea. Hati-hati pertahanan, jangan sampai lengah. Gawat. Wow. Nice save David De Gea. Luar biasa. Look at this. Squad Chelsea berhasil bongkar pertahanan dari MU lewat 1-2-nya. Tembakan keras dari jarak yang sangat dekat mampu dilumpuhkan oleh De Gea. Ini dia kiper andalan kita, mantap bener dah. Tetapi corner kick untuk Chelsea, Hakim Ziyech. Fokus, hati-hati, tetap siaga squad MU ya. Ini dia. Wow. No. Amankan saja. Yes. Tidak ada orang di sana, Bung. Hanya ada Kante. Masih berlanjut di Chelsea, tidak henti-hentinya untuk serang terus-menerus. Awas. Oh, amankan. No. Astaga, bisa-bisanya bolanya malah mengarah ke Lukaku. Seperti yang dialami Ronaldo juga. Ternyata Lukaku tidak mau kalah dari sang dewa. Look at this. Bagaimana gol yang sangat hoki untuk Chelsea lewat tembakan Romelu Lukaku. Aduh. Apes bener dah. It's okay. Ya, Mitro Lorga dimanapun ada berada, skornya menjadi 3-2. Dan tambahan waktu 3 menit terlihat di sana, Bung. Tinggal bermain dengan aman saja skuad MU sambil menyerang. Kalau ada kesempatan seperti ini. Aduh. Gawat mundur. No. Yes. Tackling bersih dan amankan saja bolanya. Pertandingannya berakhir. Wow. Kante menangis. MU tidak sayang Kante. Dan ini dia tampaknya Bruno Fernandes menjadi man of the match.
Karena dia yang disorot kamera ya. Gila. Menang tipis dan manis lagi loh. Mantep bener dah MU. Oke, ini dia penguasaan bola kita kalah ya. Cuma 49% dan shoot on targetnya 12-7. Perjuangan yang tidak sia-sia dari squad MU. Dan man of the match benar saja Bruno Fernandes. Wuhuu, mantep bener dah. Sehabis ini kita akan lihat hasilnya guys. Di perempat final, Atletico Madrid Ajax Amsterdam 0-7. Ngeri. Terus Bayern Munchen Inter Milan 3-4. Really? Munchen kalah dong. Terus PSG Villarreal 3-2. Dan Chelsea MU 4-6. Seperti itulah hasilnya my friend. Dan lawan selanjutnya adalah PSG. Kita akan bertemu Messi guys. Dua dewa akan bertarung di sini untuk rebutkan tiket ke finalnya. Oke guys, kita ke info kompetisi dulu. Dan lihat di semifinal, PSG akan melawan MU, Inter Milan akan melawan Ajax. Menarik sekali ya. Dan kita lihat juga siapakah top skornya. Ada Ronaldo dengan 15 gol. Good job. Dan di bagian top assist-nya ada Bruno Fernandes, Casemiro, dan Busquets. Masing-masing 4 assist. Oke, my friend. Yang terakhir seperti biasa, gue akan tunjukin kalau ini bermain di level legend. Yeah, selanjutnya lawan PSG. Super duper big match. Kedua mega bintang Messi dan Ronaldo akan bertarung di sini ya. Di next video kita akan lanjutkan lagi, my friend. Oke guys, kalau begitu gue akhirin di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.